Reza Indragiri Amril yang menilai Putri Chandrawati tidak memiliki mindset sebagai korban. Diketahui, meski laporan dugaan pelecehan seksual yang ia layangkan dengan terlapor Brigadir J sudah dihentikan Polri, PC tetap bersikeras menyebut adanya pelecehan seksual. Reza Indragiri kemudian membandingkan beberapa momen yang membuatnya yakin bahwa istri Verdi Sambo itu seolah tidak memiliki mindset sebagai korban pelecehan. Berucap dengan tidak mengurangi hormatnya, ia mempersoalkan tindak tanduk Putri Chandrawati yang diacap kali terkesan menganulir klaimnya sendiri. Reza membandingkan dengan Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa identitas korban wajib dirahasiakan. Baginya janggal seseorang mengklaim mengalami pelecehan seksual